السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين. ثم أما بعد, alhamdulillah, pertama kali terima kasih kepada Tuan Ayub Ya kita bersama dengan Ketua Imam dan pegawai-pegawai semualah yang berada di dalam obato kita ni. Begitulah juga yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, adik kakak kita yang berada di kampung ni. Sama-samalah kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi Allah panjang usia kita, panjang umur kita dalam sihat wal afiah, dan Allah beri jaya urusan ayuk kita duk buat kerja beberapa tahun hari ni. Ni payah ni, kita duk pergi tempat-tempat awata lain, duk dengar demo, duk royak kau lah, tapi tak ada lagi buat pesen ni. Buat pesen kata sebulan sekali panggil orang-orang tua mari ambil duit di sini. Sebelum pada nak terima duit, dengar dulu ceramah, dengar tazkirah, dengar benda-benda yang sakut paut dalam bab hidup kita, hak kita panggil agama Allah. Tak ada lagi tempat lain. Nah, di sini hak kita dengarlah kali pertama ni. Bahkan kita pernah dah mari wasa apa tak, tak apa setahun lagi ataupun dekat-dekat kalau pun di Pocek Teng. Nah, Pocek Teng pernah mari dah temu dah dengan ayuk ya kita ni, duk makan nasi sekali dah. Nah, ini kali yang kedua lah hamba mari masuk di kawasan ini. Nah, boleh temu muka, boleh suar mata pula dah, boleh berjumpa. Buat sebagaimana hubungan silaturahim sesama kita hamba mari di Padang Besar tu. Mari kita ni buat berkenalan. Berkenalan ni bukan kenalan saja dok. Berkenalan kita ni berkenalan yang boleh beri manfaat kepada dia pada mati. Hak Nabi kata bila kita jumpa kerana Allah, kita pecek kerana Allah, akhirat sikit gi boleh duduk bawah teduh Allah, boleh duduk bawah teduh arah Allah di akhirat sana. Rajulan tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua laki-laki yang bertemu kerana Allah, kasih saya kerana Allah, temu kerana Allah, pisah-pisah pecek pun kerana Allah, akhirat sana boleh duduk bawah bayangi arah di akhirat sana. Ha, baiklah, kita jagalah pemimpin kita hok boleh beri manfaat kita sampai begini. Pakak-pakak dukung, pakak-pakak sokong, pakak jagalah.
Nak kata kena tak? Sikit lagi ada gapo gitu gini. Kita pakak tolonglah Allah kodah kita kerana kita duk tengok dah jaksa dia tak? Ha, pakak-pakak. Baiklah ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang berada dalam bulan Syakban, hujung dah di bulan Syakban ni. Neh, ha, kita ada di bulan Syakban pada penghujung dah. Sebenarnya di bulan Rejab dan di bulan lain-lain pun dalam bab mengamalkan kita tentang amal akhirat, kena sokmo-sokmo. Bukan maknanya kata oh, nanti bulan Ramadan baru nak baca Quran, nanti bulan puasa lah baru nak berzikir, baru nak istighfar, baru nak sedekah. Dah eh, bulan puasa bukan bulan baca Quran, bulan puasa bukan bulan berzikir, bulan puasa bukan bulan untuk kita bersedekah. Agaknya ustaz kata gitu. Wah, tak berzikir tak baca Quran eh bulan puasa. Ah, bukan nak royak betu, nak royak atau baca Quran nak boleh. Berzikir nak boleh. Cuma bulan puasa kita kuat sikit daripada bulan yang lain. Ha, tu nak royaknya. Bulan lain kita baca tak sampai sejuh sehari Quran. Tebang-tebang boleh 50 ayat ataupun 100 ayat sehari. Ada pun bila siapa bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang kita gandakan segala amalan kita hok duk buat bulan-bulan lain. Ha, bulan puasa kita baca Quran sejuh sehari. Bila habis bulan, boleh khatam sebuah Quran. Ini nak royak kata bulan puasa, bulan yang kita menggandakan amalan kita. Lalu tu kita nak ganda amalan di bulan puasa, kita kena latih lah ni dah. Bahkan di bulan Rejab tu kita buat dah amalan. Awak Nabi doa, okay? Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah berkatilah bagi kami ni, umur kami dalam bulan Rejab ni, hidup kami ni. Kami berkat dalam bulan Rejab. Kenapa dia kita panggil berkat-berkat? Kalau kita kata, oh mari ni, nak tupuk dengan Tuk Guru, mari nak tupai berkat, mari nak ambil ke berkat teh. Orang tanya, kenapa berkat mu? Tahu, dia mau kata berkat-berkat kata. Tak tahu mu gapo. Kakak sebut gitu kan tak? Kenapa dia berkat? Berkat ialah ziyadatul khair. Kau sari, kau baik. Kita panggil bahasa kampung kita. Marah ini hari ini, baik hari ini. Hari ini dengan esok, esok baik daripada hari ini lagi. Itu panggil berkat dalam hidup. Tak kira dalam bab apa pun, dalam bab amalan kita menambah pada marah. Dalam bab hidup kita rumah tangga, baik pada marah. Marah kelahi dengan laki. Gonggang. Laki rumah puyuk tak pun. Ha, panah perut lah, gonggang lahir. Hari ni tak dah, baik dah. Ha, ni maknanya apa? Berkat lah tu, rumah tangga. Marah anak tak dengar kata kita. Marah dulu ni bulan lepas ni anaknya deraka kita. Bulan ni tak dah, nampak hawa mata lembut sikit dah tak. Tak ada kerah mana dah mata anak kita. Ha, tu berkat lah tu. Berkat dalam bab rumah tangga. Berkat bukan makna dalam bab amal akhirat saja. Berkat dalam bab dunia pun. Hidup kita berkat, kerja kita berkat. Tengok ni, kita ada pemimpin kita yang padu kepada rakyat. Allah berkat, tengok ni. Mana nak ada gini? Pak lain gimbik mu lah. Tu bik ni ratus boleh gimbik cara mu lah. Derek, dapet tanah kang nak olek panah cang. Ni boleh dolek eh. Mari mik duit boleh dolek eh. Lepas tu ya tolong taruh pulak dah gear kita tu. Satu seorang, seratus seorang jamin kita meninggal kiki Allah ada siap dah duk cedek payah uruhkan kematian kita. Oh, nah. Nah, cuma tak tahu pia nak dulu, pia nak ke dia. Ya, no, no. Acik boleh orang lain lah dulu mati. Acik boleh lah. Kita kau dulu, nak hidup dulu, nak tengok style kau mana, COVID duk jadi panjang ni deh. Acik bolehnya tak? Anilah berkat. Berkat dengan sebab apa? Dengan sebab apa kita berkat ni? Bila kita berkat belaka, baik belaka, Allah akan hantar pemimpin yang baik mari di kampung kita. Tu ya. Kalau kita pakat duk larut, duk ke dunia, mata tak caw ke amal ibadat, Tuhan akan hantar pemimpin yang zalim, tak cara pada rakyat. Gitu ya. Cara Tuhan. Makna pemimpin yang ada di kampung kita, bukan sudah di pemimpin, sudah di kita. Kalau kita pakai baik belaka, Allah hantar pemimpin baik. Kalau kita pakai lara, kita pakai kerja dunia, pakai tak cara bak akhirat, Tuhan hantar pemimpin hak zalim, hak tak cara apa-apa kita. Ha, gitu cara. Lalu tu di kita lah belaka-belaka. Eh, learning kita kuat dah. Dalam bak amal akhirat kita kuat dah. Bulan Rejab kita duk puasa dah, sunat dah, mak dah. Puasa sunat dah, walaupun tak boleh sampai ke 15 hari tu puasa dah juga dah. Ha, ni bulan Syakban ni pun dah puasa agak ni. Kau gati habis dah pergi wei. Eh? Habis dah?
Tak ganti dah. Ganti-ganti. Kalau duduk lekat lagi hotel tu, ganti-ganti cepat-cepat. Tak apa hari dah ni, nak masuk boleh puasa, nama kena perak. Kalau ganti tak cukup lagi, masuk boleh puasa, kena perak. Orang panggil kena bayar pidiyah. Secupak beras, satu hari secupak beras. Ha, kena ganti, kena ganti. Kalau ni cepat-cepatlah hari kita panggil qadha tu lah. Qadha bulan Ramadan tahun lepas, berapa hari kita putus. Ha, bakal-bakal. Ha, amba tak ada dah ustaz, awak amba boleh puasa sebulan dah. Harana boleh puasa sebulan? Habis dah. Habis dah. Katuk rongang teruk dah. Ha? Katuk rongang dah. Ha, tak apalah. Puasa sunat lah pula dah. Ha, puasa sunat Allah. Puasa ni. Kira. Nabi royak semua tiap-tiap amalan anak ada ni Allah ganda pahala. Semua amalan kebaikan kita Allah ganda pahala. Paling kurang 10 ganda. Paling kurang tu. Contohnya kata kita semaya 2 rakaat. Biasanya kalau semaya 2 rakaat boleh 2 lah pahala kalau 2 rakaat tau. Tapi Allah ganda paling kurang 10, makna boleh 20 rakaat. Boleh 20 pahala. Paling kurang dah tu. Hingga siapa 700 ganda. Kebaikan yang kita buat satu, ya Allah ganda paling kurang 10. Hak banyak sekali siapa 700 ganda. Tahu oh, banyak Tuhan ganda. Habis tu Tuhan ni baik semua dengan hamba dia. Allah ni baik dengan hamba dia. Kita ya duk lihat. Oh, lihat. Kata mari atiklah sejik. Dek tu. Mari atiklah ngaji orang duk baca ni. Duk buat kira hati. Duk betul. Duk betul tajwid marilah ni. Ni kuliah-kuliah ni umur muslimah belakang. Orang tina belakang ada kak, ada maksum mari duk baca kita ni. Kita mari betul baca ayat tajwid kita. Tak ada lah anak cucu. Ya wa'alah seh umur. Kek gitu, kek gini. Akhir-akhir anak cucu tak ada. Ya wa'alah seh. Sakit lutut. Nak sakit punggung lah. Nak tubik gembong lah. Macam-macam. Alah seh dah umur. Paling mari pak bila lah. Lah tu umur ni. Habis tu janganlah main cik alah seh. Nak raya atas Tuhan ni. Sokmo-sokmo. Duk nanti nak gandakan pala kepada kita. Nah, paling kurangnya 10. Hak tinggi 700. Ni balasan Allah nak bagi kepada kita 700. Malaikat puasa. Illa saum, Nabi kata. Allah Taala sebut dalam hadis kudusi, malaikat puasa. Kerana gapo tu? Kerana Allah Taala kata, "As-saumu li," puasa tu bagi aku. "Wa ana ajzibi," aku sendiri balas. Makna gapo? Lebih pada 700 lagi ganda tu. Kerana apa? Kerana puasa orang lain tak tahu. Puasa kita dengan Tuhan yang tahu, kata kita dua ibadat puasa. Sebab apa? Sebab dia tak nampak zuhir. Kalau semaya nampak, nampak duk rokok, nampak duk tidak nampak perbuatan tu. Abang anak boleh royak. Orang mari rumah, "Assalamualaikum." Ha, kita duk ngah maya. Anak tu baik mari, "Ha, pia ni. Ha, pak cik mari dana ni. Anak kita ni mari, ayah ada rumah?" "Ada." "Ayah duk mana?" Anak tu masuk tengok. "Oh, ayah duk maya." Pasal ayah nampak duk rokok, duk sujud. Tapi kalau ayah poso, anak tahu tak? Saya tak ada perbuatan. Bukan atas poso ambil kepala tak bawah kaki ke atas. Baru tanda kata, "Oh, duk, ayah duk poso tu. Kan tengok kepala duk catung bawah ni." Tak, ia tak ada perbuatan dia. Anak tak tahu, orang lain tak tahu. Habis tu poso ni ibadat yang Allah sendiri nak balas kepala. Kerana apa? Kerana walaupun kita ni, nah, kita kata kita poso, kita boleh masuk-masuk dalam rumah kita makan tepung sekut senyak-senyak. Tapi dah oleh kerana ini adalah puasa, aku takut pada Allah, aku tak makan juga, patah juga, pagi pagelak. Habis tu puasa ni, Allah sendiri nak balas pala. Ha, oleh itu, dalam bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang Allah lipat gandakan pala amal kita. Lalu tu learning dah, jangan kita dewi sampai bulan puasa baru nak gaduh. Learning dah. Learning dah di bulan Syakban, bulan Rejab lepas tu kita baca dah Quran. Kita puasa dah sunat. Berzikir, istighfar, berselawat dah. Amalan kita duk mula buat dah. Bila masuk bulan puasa sikit lagi ni tak gagik dah. Kalau baca Quran tak neting dah. Orang panggil. Ha, ni kau baru nak mula baca di bulan puasa. Tunggu pula gok gak. Puasa lekat tulis. nak boleh lepas satu-satu baris. Nak boleh lepas satu muka tu. Gok peluh cah. Wana weh wemu nampak peluh ni. Dia duduk lekat di muka ni. Tak kita boleh lagi. Asal kita tak ada latih. Kita tak ada mula lasok. Okay, orang nak main, nak bola, nak main muai, nak bergocoh nak. Eh, paling tak ada berbulan-bulan lasok. Latih.
Neh, ah berlari pagi-pagi petang-petang waktu gitu lalu pakak duk lari tu budak ni berderu-deru. Ha nak tawah bola, ada 2 bulan lagi nak tawah. Latih dah. Ha latih dah, duk song dah belah-belah. Gitulah juga kita kena song dah. Song di bulan Rejab ni berapa hari dah ni, tak berapa hari dah. Makna kata hari Senin ni dah tengok anak ulil dah. Ha hari Senin ni, pagi ni berapa dah weh? Ha terlupa hari dah ustaz pun. Hari Khamis dah. Hari ni hari Khamis, Ma'at, Sabtu, Ahad. Ni, 4 hari dah. Senang tengok nak ulir dah. Ha, kalau nampak hari Lasa tu, satu hari Ramadan lah. Kalau tak nampak hari Rabu tu, satu hari Ramadan lah. Mana tak berapa hari lah ni, persiap apa dah. Mungkinlah ibu-ibu sini siap belakang dah ni, kalau tengok ni. Eh, tengok mata, tengok muka pun kenal. Kata orang buat persiap apa. Siap ke apa ustaz weh? Cuk raya. Kamak siap dia baca Quran. Eh, siap cuk raya. Meh, kamu berapa cuk tahun ni? Aku 3. Mau? 4. Raya pertama, raya kedua, hok raya 4 ni, 5 ni nak pergi zairah raya pula dah. Pas cuk lah dia buat super belakang. Ambil di pak, mok, anak kalau cak biru, biru. Ambil. Raya buat apa kilasi gitu. Jadi biasanya mana tak tahulah terima terang baru dah ni dah. Cuk raya, siapa kak tu pun kena pakai cuk cak lima muda juga. Pasal nak ui super stay keluarga, cak tu lah belakang. Jadi tak tukar lah jangan pergi kanu-kanu. Ha, tak ada apa lah, cuk raya-raya juga. Jadi nak tahu kata kita cedek kita ni, nak persiapkan kita besar raya ke besar Ramadan, tengok kita buat cedek lah ni. Habis bila dekat nak masuk bulan puasa, ada dua gulungi ulama kata. Pertama, gulungi yang menunggu-nunggu nanti Ramadan. Yang kedua, gulungi yang menunggu-nunggu nanti raya. Ha, ada dua gulungi ni. Lepas tu kita masuk gulungi mana ni? Gulungi yang menunggu masuk Ramadan ke gulungi yang menunggu masuk raya? Ha, jangan jawab. Gaduh nak jawab. Tengok di persiapan kita. Tu baru boleh tahu. Kita siap untuk gapo ni. Persiapan untuk Ramadan ke persiapan untuk raya? Persiapan untuk Ramadan duk puasa dah dah, duk baca Quran dah, duk istighfar dah, duk qiyamul lail dah, ku satu ku dua mayam malam. Eh, atau panggil persiapan untuk Ramadan. Ada pun persiapan untuk raya? Takdilah. Mana takdi? Tu tiga cuk. Tengok siapa orang jahit baju pening. Oh, oh, oh ni hok mana? Hok ni tu mana? Hok ni keluarga mana? Penuh kiwa. Nak pergi jahit atik baju kita, pak tukar jahit, tukar jahit. Tuan minta maaf lah, makcik weh. Hak kita ni 400 cuk dah bulan ni. 400 cuk dah. Allah, gitulah dulu nak. Ha, ni, ha, tak salah lah, kita nak raya tak, tak salah. Tapi kita tak nilai Ramadan, nombor 2 dengan nilai raya. Tak betul lah, betul tu. Tak nilai Ramadan nombor 1. Raya bukan tak boleh, raya lah. Buatlah cuk raya pun, nak cak gapa pun. Ubuh cak pala hitik, buh gila. Hijab pala hitik terus. Keluarga kita, hijab pala hitik. Ha, keluarga rumah sebelah hodin, cak kelabu tahi anjing. Buh lah cak gapa pun lah lah kita nak raya tak. Cuma kita utamakan Ramadan kita nombor 1. Dan Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan hak tahun lalu. Ke tahun lepas ke? Maya terawih di rumah tak. Hmm, tengok tu. Habis tu kata ni, Allah nak uji kita. Dah melepas-lepas mari kita tak ada ambil berat. Lepas-lepas mari maya terawih. 2 ka'at, 4 ka'at, hitah kiri, hitah kanan, piang tubik. Tapi ya tubik, ya tak tubik saja. Ya buat tepuk perut. Ya nak uji orang sekolah kata, ha, sakit perut tu, tubik tu. Ya pandai, ya tak tubik saja-saja, peri gitu. Ya tepuk perut, ya buat pecik kepala. Ha, ya buat pekuk-pekuk hidung. Nak uji kata, ya uzur. Walah, ada apa ni? Liyanya kita dengar Allah. Bila liya dengar Tuhan, Tuhan katuk terus sejak tahun lepas. Tak boleh terawih terus. Habis dia ngewak gitu. Lalin ni dia minta doa banyak-banyak. Ibu ayah kita pakak minta doa. Ya Allah, irfa'anal balak ya Allah. Angkatlah daripada kami balamu ya Allah. Wal wabak. Dan nyakit-nyakit wabak. Duk berebok serata tepat. Duk bunyi sehari dua ni gegek pulak dah. Hawa-hawa duk dekat pulak. Doa sokmu. Mok-mok, ayah-ayah, ibu-ibu semua ni pakak berdoa kita, pakak berdoa moga-moga Allah Ta'ala selamat di kampung kita ni daripada penyakit wabak. Hau duk mari pula dah horok tiga ni dok. Ha, selamat payah kita boleh maya terawih sijik adik tahun ni. Tahun lepas lah Allah suka.
Ada tak suka guana tok laki baca kuliah belai. Cukulah. Dah tok laki kena jadi imej ke rumah masing-masing. Ah tok laki mung jadi imej orang jadi imej ni pakak rupanya main rumah lah. Ada bunyi antum abiduna ma abu wala ana abiduna ambang ada bunyi. Bertukar takis sekali. Siapa bini dek belakang kena tegur bini kata lakum dinakum boleh jadi. Baru temu tempat turun. Juga ada beli kat atas ni nak turun tak boleh. Nah, ramai-ramai dah harpah. Boleh pecah bolah. Boleh pecah bolah. Aku baru tahulah wemu duduk selama kening. Anak siapa pak orang cucu dua. Baru tahu kata baca surah belai gitu lah dulu. Baru pecah. Dah duduk lama mari tak biasa jadi tak imej tak. Itu tu hewat hikmat lagu kita boleh tahu. Atau gitu lalu untuk laki aku ni. Nah, gitu dah. Baiklah ibu-ibu ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat persiapan. Siapa ni Nabi kata siapa-siapa dia yang serenuk. Ya bila nak masuk Ramadan ya serenuk. Nah, serenuk, serenuk makna suka hati. Bila bunyi kata tak berapa hari dah ada seminggu, ada 4 hari dah dia nak tengok anak bulan, nak menetak, nak menentu kata Ramadan nak siapa dah. Hati kita mula serenuk dah. Allah serenuknya aku nak puasa. Serenuknya aku boleh baca Quran. Suka hatilah aku boleh maya terawih malam-malam ni. Kita suka. Nabi kata man fariha bidukhuli Ramadan. Mana-mana orang yang serenuk kedatangan Ramadan, orang ni haramallahu alaihil nar. Allah kan selamat dia daripada azab neraka Allah. Tapi serenuk untuk nak amal lah. Ya ada juga orang serenuk untuk lain. Wano nampak mu suka hati benar nak masuk bulan puasa 12 tak suka wano gerai sudah dah tu. Hau anu gerai sudah nak jual tabak. Nak jual mau tabak. Hak ni nak jual mau tabak, hak tu nak jual air tebu, hak ni nak jual laksa, ni nak jual laksa. Aku nak jual mau nikbat. Noh. Hati. Jadi suka untuk nak berjual. Dah salah ke kita berjual? Tak salah. Jual lah. Tapi ingat bulan ni bukanlah bulan untuk kita nak berjual mana. Tapi kita lepas pada jual widih tadi. Jual kita widih klik maya terawih kari. Ni wakil berjual dah oh, letih seh. Ni. Apa kau ngorek maya tak gerai tu lah. Maya tak gerai duk jual. Tak ada. Tak ada nak sipai bagai. Wana nampak makmu tak ada klik lagi ni jual tapai tadi. No. Maya tak gerai tu. Tengorik tak hanung. Pas kelik mari iso sipai bagai pokok tu ni letih seh dah lah. Dah poso lagi, jual lagi. Eh, lepas ngorik pas iso kare dia mau kita weh deru-deru. Ya duk nengung rumah tu. Ngangung mulut rang, rang duk ngeruh. Tiga utih rumah bunyi ngeruh. Letih. Orang lain duk terawih boleh 20 kaak duk berita dengan TMA ya duk ngeruh rumah. Jadi rugilah kita. Kerana apa? Hak kita duk buat pagi pagelak tadi tu untuk cari makan tak salah nak oyak. Hak tu satu hari kita tinggal. Ada pun hak kita nak bawa pergi selama-lama terawih, zikir, witir kita, berjumaah sama dengan TMA. Hak tu kita nak bawa pergi selama-lama. Tiba-tiba kita tinggal benda tu. Rugi. Neh, jangan kita merugikan masa kita. Mayalah ala qada kita. Kita pergi semaya sijik. Tak agak sijik, semaya rumah. Tak agak nak berdiri, nyatok. Dah boleh nyatok? Boleh semaya sunat. Semaya sunat boleh nyatok. Maya boleh nyatok terawih. Supalah kita maya sijik pun. Kita pergi maya sijik, weh, ayah-ayah. Oh, kita tak agak lah nak turut-turut tak imej 20 rakaat. Pasal pening sangat ni. Patut gua nak nyatok. Duk nyatok. Tak imej Allahu Akbar berokok. Kan, pakak duk nyatok belakang makmum. Ada halak tak rok. Eh, tak rok. Tak imej paling atas. Ah, kena lah. Amun duk nyatok belakang makmum. Makmum jawab atas duk katik. Ah, tak imej. Tak imej pun apa perlu wei pakak duk-duk katik. Eh. Orang lain lalu mutuh pinjung-pinjung. Kan, nak sijik ni nampak lipah penuh. Tak ada nampak orang-orang habuk dalam cuming. Jenguk-jenguk tengok pakak menyatok belakang. Dia panggil sijik mana? Sijik tak imej nyatok. Kak menyatok habis. Tak ada terawih ramai-ramai. Tak ada nak oyak tak salah. Tapi kalau di segi pala tu boleh setengah lah. Kalau pala 100, kita maya boleh nyatok, boleh 50. Tak apalah 50 pun pala juga. Asal kata boleh ni tak boleh langsung. Dah boleh terawih, boleh puasa. Boleh puasa untuk terawih ni. Terawih ada boleh puasa. Ya boleh lain tak ada. Contoh ni kita duduk pada bulan Syabel belah lah. Nak buat terawih dulu tak boleh. Kerana amalan sunat terawih ni ada pada bulan Ramadan je.
Eh, ini nak rakyat kata kita serenuk kedatangan Ramadan. Allah selamat dah kita daripada azab neraka Allah di akhirat sana. We tanilah hati kita. We tanil, tanil dah hati Allah serenuknya kedatangan Ramadan. Dah nak menunggu-nunggu. Nunggu dengan apa tu? Dengan amalan hak kita duk buat dah lah ni. Dengan posonyo, baca Qurannya, berzikirnya. Deh. Ha, lalu tu supaya kita ni duk dalam ingat, ingat duk dalam semangat, duduk dalam buat persiapan, kita kena begitulah cara ibadat kita. Karena ibadat bukan buat dengan gamuk-gamuk, bukan buat dengan tiru-tiru. Deh, tak usah kira ibadat. Kira kerja buat kita ni, kalau kita buat dengan agak, buat dengan tiru, tak jadi dah. Kita nak jual ratik, mau tabak tahun ni. Pasal mau tabak tahun lalu, dia mau kata jual aku benar. Pas tu weh ya tahun lalu, tahun ni, kita ratik. Ha? Jual awak, biar dia tua tu weh. Nah, apa tu cara nak buat mau tabak, kita boleh buat dengan gamuk-gamuk. Buat dengan agak-agak, buat dengan tiru-tiru. Hai, tak boleh, kena ngaji. Kena ngaji cara buat watabak ni. Bah ngaji bukan makna kena bawa kita. Giduk nadah belaga lutut dak tanya khabar. Tanya kata muak bek makna watabak. Ha cara apa yang panggil? Ha ramu, apa ramu pula dah. Cara capu ni kami tau. Kami gandung, kami gapo ni buat nak buh dalam watabak ni. Semua tu kena ngaji. Kena bubuh sakanya ono bawa setara mana. Kena ngaji. Orang ni koyak hak pandang ni. Koyak hak gini. Cara buat gini-gini. Kita buat kali pertama. Jual tak laku. Mana buh sak. Buh garam dekat setengah kilo. Orang makan perik-perik mata masing. Itu panggil buat dengan secara ngaji. Dah tu. Tapi silap garam sikit. Duk tanya orang. Dah lebih kurang. Kerah kong. Mak tabak dia. Nah. Pakcik tu makan, kikir, tarik tubik-tubik dengan gigi-gigi. Pasal buat tabak tu yang dikerah. Makan buat tabak. Yang ngaji dah tu pun. Dia tanya dah orang lebih kurang. Nah, tengok tu gitu lalu. Apa tuh kalau kita ni tak ngaji langsung. Tak reti langsung. Cuma tahu kata dia mabuh. Gandung dia mabuh kata mabuh kata tu. Tak nak kecek dah lah. Mana nak royak kata kita nak jual mak tabak yo. Kena mengaji, kena tanya orang, kena tahu dah lebih kurang cara nak buat mak tabak. Eh, ini nak buat amal. Nak sembahkan segala amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh manci tiru-tiru. Kena begeti, geti sini kodak kita yo. Bukan makna kena gaji sampai berpuluh-puluh tahun, 30 tahun kodak kita. Ilmu Allah bukan dia pelik sangat, mudah yo. Duk di kita ya nak dengan tak si. Dua tu ya. Eh. Kalau kita nak. Ya boleh. Boleh. Hati kita nak. Hati kita lawa. Cik boleh. Tengok orang pergi buka kebun di hutan tu. Orang pergi pocok tanah mocok di jauh-jauh pada kampung orang. Bila hati nak. Rela tinggal kampung. Rela tinggal bini. Tinggal anak. Pergi buat kebun dalam hutan tu. Pasal ya nak. Ya yakin dah 100% kata kugi dalam hutan tua ni, cocok tanah kebun ni, kik lagi aku tebai habis hutan tua, aku mari tanah tanah getah, 8 tahun boleh buka getah ni, aku boleh beli rumah, boleh beli kereta. Eh, boleh beli macam-macam perhiasan. Bahkan boleh bini seekor lagi. Waktu tak sedap dengar kik orang tua kata. Tak sedap dengar kik waktu tu. Manci bini seekor lagi tu dah. Makna apa? Yakin dia tu letak tinggi. Ya jam rela tinggal kampung. Tinggal anak. Ya hajar anak. Ya giduk dalam basah. Waktu mana duduk tebal hutan tua tu. Anak kata. Ayah mari wakpun lah. Duduk rumah kampung tu sedap. Boleh main dengan saya. Boleh main keng gitu gini. Mari duduk dalam hutan tua. Dalam basah api pun tak ada. Mari wakpun duduk sini. Malam-malam bunyi rimah. Malam-malam bunyi rajah. Takutlah ayah. Anak ya tak tahu. Dia tak tahu kata sikit lagi kalau getah boleh makan, boleh beli macam-macam. Hak ayah ni dia tahu dah. Ambil tu ya rela. Begitulah juga kita. Kalulah kita letak kata amalan hak kita dibuat dalam bulan Syakban, bulan Ramadan ni, pas pada mati akan boleh pergi-pergi tu hebalah kita. Jom rela. Bangun ke satu ke dua untuk tahajud pun bangunlah. Pasal kita tahu dah, kita yakin dah. Lepas pada mati, inilah nak temui kita dalam kubur makcik-makcik. Anak kita paling sasih, paling saya kita. Jamin kita mati. Kodah di tanah kubur tu ya. Paling-paling jauh sikit dukung kita masuk dalam liat lehat. No, kodah tu ya. Tak ada siapa dia sore habuk pun anak kita. Hak sanggup nak duduk dalam lubang sekali nak kita.
Nak royak ke apa ni? Masa tu, waktu tu, kita dengan kita. Orang lain tak ada dah. Apa maksud kita dengan kita? Kita dengan kebaikan yang kita buat masa hidup ni. Tu je. Mayat kita lah jadi pelita dalam kubur. Baca Quran kita tu dah akan jawab soal muka nakir. Ha tu kata kita. Orang lain tak boleh. Tak tolong pun kita buat cik. Tak tolong, tak tolong. Bining kasih dengan kita ni. Ya kaya kasih ni. Kasih tak? Ni orang tino kita lah ni. Ada tu kasih tak? Enak tak mana jawab? Klik tanya tadi, klik tanya. Dek, dalam ustaz suruh tanya saat ni. Dek saya dok kok baik. Tanya mula. Dah tanya apa tahun dah. Apa dah tahun tahun ni pakcik apa tahun dah? 74 dah umur. Hak masa tanya kata dek saya dok kok baik masa mana? Masa umur 15, 20 mula. Pahawa apa puluh tahun dah tak tanya. Tanya semula lah tadi. Klik tanya masing-masing dek saya dok kok baik. Tanya gitu. Kalau abang mati dik sanggup dak nak duduk lias sekali dengan abang dalam kubur. Mau tanya gitu kak. Tak sanggup. Saya setara mana pun tak sanggup. Jayalah. Orang tino jamin kita mati. 3 hari yang menangis. Tapi sini kita tak ada sini. Dia oyah online. Sungguh. 3 hari yang teriak. Sedih. Tok laki mati. Duk bunyi. Eh, hari tok laki mati. Nah. Baca Quran tu pun tak boleh baca pasal orang mari nawak. Tok laki mayat dia duk, lah tabir orang mari nawak duk tengok situ mana pakcik petih pun wei. Hanu nu duk di sana tabir nu. Ya duk bergaduh dapur nu, gi mari sambut orang tu sambut orang ni. Neh, orang lain suku sakaklah mari baca Yasin, mari baca Qulhu. Dia duk celah tabir nu nak. Hak hari yang kedua lepas pada gi hatam mayat kubur. Pas tu mayat tu pun dia tak boleh usung. Mayat-mayat pun tak boleh. Hak bagi hatam kubur waktu orang lali jauh sekali. Duduk menangis gitu eh. Sapa 2 hari yang kedua, hawa-hawa nengung, tak ada nangis mana dah, nengung gitu ya. Ha, nampak duk gusing, anak-anak duk bimbang, anak mak duk gusing lagi, tak usah gusing lah. Ayuh kita orang okay, baik. Ha, cik kita orang okay, duk mai surit sijil surah sokmo, jaga amale baca Quran sokmo, Allah Taala selamat dah tu ayah-ayah kita tu. Ha, hawa-hawa senyap sikit. Buah hari yang ketiga nampak tak ada nangis mana dah. Ah ha, nengung-nengung pun tak ada menengung dah cuma duk jadi kelik-kelik-kelik pak ulah kanak. Tiba-tiba bunyi khabar anak kata ha ni mok temu dah re banci tanakan hak ya hak wak songkrak dulu duit ada 470,000. Ha aku kata dah dah. Sama ke nengung ha tok laki mati dah dia nengung tak cari banci tak temu. Abai oleh cayo kata no apa. Oleh cahaya Gatino, oleh cahaya sini tak apa sini. Oh ya online. Nah, sini gapo panggil apa? Kampung apa ni? Kawak dah. Kampung sini panggil apa? Kawak. Hok ni hok oyah hok kampung pagar. Hok kampung lain. Kampung tu. Oh, tak leh cahayalah. Gatino sungguh weh. Noh, ya teriak 2 3 hari tu ya. Tak ada nak lepas dah dok bunyi belik dah dengan Tok Bila. Haa, nak nikah dengan Tok Bila dah pula. Nampak dia kenyik-kenyik dengan mata tu. Tengok apa tak boleh harap orang tina weh. Tak boleh harap, tak boleh harap aku. Tak boleh lah weh orang yateh lah. Orang yateh nenong sungguh. Sungguh orang yateh. Baik sungguh orang yateh. Bini tak ada mati yang nikah dah senyap-senyap. Betul tak? Ramai-ramai-ramai gini. Suka, suka. Adalah. Ah, baiklah ibu-ibu ayah ya dahlah suka-suka gitu. Ah gitulah mana nak raya atas satu hari kita kena duduk sore diri. Orang lain kasih saya rapik-rapak godong sangai kita pun lebih-lebih baik, lebih-lebih memolek kali atas kodan di kubur tu ya. Hak juru sikit duk atas lubang kubur tu baca Qulhu hadiah palo dan baca doa supaya selamat. Ah tujuh tu. Abik kita pisah sangai dengan berkawin pasal itu. Bersaing kita bersaing sampai ke akhirat. Bersaing sampai akhirat lagu mana? Kita mati yang mari zikrah kita. Kita mati yang menawak, yang mari berdoa, yang mari mayat-mayat atas kita. Yang hantar kita kubur dan yang berdoa supaya kita dapat keselamatan dalam kubur. Ini orang panggil saing sampai ke akhirat. Ni saing kau dah makan ya masa kita seni, masa kita sehat, masa kita ada duit banyak, ada cengok. Masa kita susah, masa kita jatuh, masa kita jeng, masa kita bergerak, bayar tak ber, tak ada. Terosak-terosak pun. Halo, Pak Malik berikan tu klub. Tak ada dekat tu. Sanya tak ada tu.
Masa kita susah, itu saing-saing dunia, saing makin. Bisalah saing hok besek akhirat. Saing hok tanya khobar sokmo kita, saing hok ada zekroh muzekroh sokmo, saing hok ambil berat dalam bak hidup kita. Paya tahu hak kita deh. Ani saing lagu ni. Inilah nak koyak atau perjalanan kita. Perjalanan hidup kita lagu ni dah. Kita mari di dunia sebutan untuk kau cedek amalan bekalan kita nak jalan jauh. Dah ada hadup kau amalan kita hidup dah ada masyarakat, temu ngak orang tu, temu ngak orang ni, kawin ngak orang tu, bersahabat ngak orang ni. Hidup ramai-ramai tengok ni, kita mari duduk sini ni ada pemimpin yang baik, kita mari buat macam ni ni. Eh, comel dah ni. Boleh kita dengar benda-benda hak kait dalam hidup kita. Hak kita masing-masing duk oyak ni. Hak orang lama dah kita duk cara dah. Lama dah kita duk cara hak orang. Lama dah. Jadi rana ratik dengan sebab kita duk cara hak orang. Getah kita hak duk tubik 3 keping siapa kedok. 7-8 keping dengan sebab kita duk cara hak orang. Dah, duk 3 keping tu lah. Kalau kita duk buat kerak 2 guni seminggu. 2 guni tu lah tak siapa pun 8 guni. Dengan sebab kita duk kecek hak orang. Dah. Kek kau nambah gerak kita. Oh, kerah kita minggu lepas tubik 2 guni, minggu ni tubik 14 guni. Rana boleh tubik banyak? Makan aku duduk ngupak kat orang. Habis ada tubik banyak tu. Tak juga. 2 guni tu lah. Ha, jadi-jadilah kita cara hak orang tau. Mok deh. Pada-pada tau. Hak dulu nak buat rana, kita tak tahu. Amak ke tak apa. Amak ke hukum makrah ya, cara hak orang. Rupa-rupa dosa besar, sakut, takut di akhirat gigi. Bakit di akhirat gigi bawa pala nak timbe di atas ni be. Orang okay, hak pernah kita caci maki, pernah kita upak, pernah kita tuduh, pernah kita fitnah, mari dakwa dakpe Allah. Ya Allah, yo ni pernah kata masa-masa hidup di dunia dulu. Yo kata kok ku ya Allah. Yo kata macam-macam. Yo hina ku ya Allah, yo hina ku. Aku sedih hati dah aku orang okay, susah dia orang okay, kaya dia orang okay, ada tarah ada pangkat. Ya kata macam-macam ya hina kepada ku ya Allah. Hari ni ku tak jang ya Allah. Aku nak tinok juga atas dino. Allah atas nak tinok apa? Nak pala dia. Kena bagi pala. Bagi pala. Hari ni kena bagi pala. Duit tak sedah. Walaupun duit kita bawa pergi di akhirat siapa meliung juta. Banyak duit. Ada nu tak pakar duit. Orang nak pala dek nu. Pas agak-agak kalau mati kita malam ni pala nyok noweh kita. Eh? Boleh besar bukit tu. Ada ada bukit kat ni. Tak ada berhati bukit ni. Ada kedok kat ni. Ada deh. Ha, boleh dah pala kita besar bukit tu. Tak jamin. Amal lah. Kerana apa? Kerana kita duduk semaya selama kening umur hidup kita ni. Sekadar harap je. Harap-harap tu. Hai terima. Duduk tangga tu je. Tak ada yakin 100% pun. Aku mayar zubuh tak ada cerak tu. Hai terima. Biar yakin tak. Cuba cuak akit tangik. Amba nak turun pergi selfie. Boleh? Jamin tak? Tak jamin. Amba pun tak jamin. Kata mayar subuh tak ada tu. Hai terima ke dah. Cuma duduk tak tangga. Harap-harap tu. Hai terima. Tu je. Habis tu kita tak berani jamin. Kata kita duduk beramal selama kena cerak pala banyuk. Tak jamin. Cuma duduk tak tangguh harap je dah. Habis tu kita duduk dalam harap. Wih tinggi harap. Tinggilah harap-harap pek kita. Amal hukmu. Banyak kelah kita duduk dalam. Dalam to'ak. Dalam kita buat. Dalam kita jaga. Amal kita patung ngaji. Wih geti benar-benar. Wih pehe. Wih pehe betul-betul kata ku ngaji ni. Supaya nak wih betulkan segala amal-amalai aku. Dalam bak baca eh betul molek. Ngadak guru. Ngadak guru belalah sikit sebanyak. Ni baru nak betul ke hormonai puluh. Tu email kata malam ni orang mari ngajar tajwid. Mau nak tersijik kita ni. Pakat turun lah ramai-ramai. Orang-orang tua eh nak ngaji tajwid. Pakat turun direct. Pakcik tu turun. Bodoh siapa di tangga sijik dah. Paling klik. Macam mana pakcik klik ni? Lupa gigi. Lupa dah gigi. Habis dah gigi. Baru nak betul tajwid. Ha tu gak bunyi gak macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata muallah mana? Ha bukan muallah. Orang Melayu kita. Bila kita jauh tu gak bunyi pelek tau. Ha ni. Belalah lah ni kita betul lah. Belalah bunyi alamin. Asal kita nak pada agama Allah. Asal kita benar-benar nak betul keadaan diri kita. Tuhan we mudah. Deh, lalu tu lah ni lah kita buat. Bersungguhlah ni ngaji bab puasa. Karena bila masuk bulan puasa sikit lagi kita boleh jaga. Gapo ratik yang menyempurnakan puasa kita? Apa ratik yang merosakkan puasa kita? Kita bergetilah. Paling tak ada kita kena geti rukun puasa.
Rukun puasa dua ya. Dua ya. Jangan tukar dengan orang lain. Dia tanya rukun puasa berapa? Lima. Tak lima dah. Gapo ratik rukun puasa hak lima tu? Pertama ucap dua kelima syahadah. Ya tak kau lain dah. Ya pergi kau lain dah. Mohnya balik tukar takih habis. Dua ya. Ingat biasa ni. Kita nak masuk bulan puasa, kita kena geti cara puasa. Utama kali we geti apa rukun puasa. Gapo dia ratik rukun puasa? Rukun puasa dua ni je. Tak banyak kali. Dua ya rukun puasa. Pertama gapo? Niat. Niat. Niat ni kebanyakkanlah ibadat kita berkait dalam bab niat. Banyak-banyak sakutlah. Maya ada niat, zakat ada niat, puasa ada niat, buat haji ada niat. Banyak ke sakut dalam bab niat lah. Sedekah, sunat niat, sedekah. Sunat niat. Dah, kita masuk dalam sijil. Nampak peti khairat, waktu baik duit 50 kot, niat. Kerana mu ya Allah. Kalau tak niat kita boh jadi ibadat dah. Nah, tapi setengah-setengah orang bila sebut bab niat ia tanya rakaat lalu dah. Ia tanya rakaat lalu apalah jadi duk belik nak rakaat. Ia tanya tu niat puasa bekna ustaz. Apa rakaat? Dia tanya. Tak ada rakaat weh mak weh. Tak ada le rakaat. Dia tanya apa rakaat? Saja ku puasa bulan Ramadan, saja ku puasa esok hari daripada bulan Ramadan kerana Allah Taala. Saja ku puasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah. Tu ya. Tiap-tiap malam ambil daripada malam yang cula kata malam ni nampak dah anak bulan. Dapat tir anak bulan malam ni adalah bulan satu Ramadan dah. Esok pakak puasa ramai-ramai. Bilalah istihatu tersebar, makna mutawatir semua pakak kata gitu belaka, balik kita ni ada malam tu. Saja ku puasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah. Cukup dah tu. Bahkan kita ingat kata saja ku puasa esok hari bulan Ramadan cukup dah. Kerana Allah tu sunat eh. Fardu tahku ya tambah. Patu mula panjang. Saja ku puasa esok hari bulan Ramadan fardu atahku kerana Allah Taala. Bah tu kau dok kelik. Oh bini tanya murak gede gapo we mu we napa dok kelik tu. Mu ni ceceh selalu aku dok niat puasa esok. Mungkin kau we dia. Pandok yo niat tak ada pelik kali. Aja ku puasa esok hari bulan Ramadan cukup. Kalau nak tambah kerana Allah boleh pada sunat. Eh. Tiap-tiap malam tu kena puasa tu niat tiap-tiap malam. Masa kita duk tengah duk buka puasa boleh dah niat. Boleh dah tengah duk makan nasi ni, tengah duk makan manis, tengah duk makan laksa. Niat dah saja aku puasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah. Nah. Niat dalam jambe boleh dah? Boleh. Cuma hukum tak comel sikit sebab tepat tak molek. Makruh ulama kata. Kita duk le jambe tengah duk berok niat. Jadi tak masuk mano eh. Tak masuk mano. Anu niat ni perkara-perkara hak kita nak buat baik tak. Jadi tak boleh. Niat tengah duduk semaya, ulama kata soh ni. Tu duduk maya. Allahu akbar maya ngorek. Tak ada aku pasal esok hari. Soh. Nak raya atas hukum dia soh. Cumanya jangan niat tekah takbir lah. Kalau niat tekah takbir, pasal esok soh. Tapi semaya tak soh. Sebab apa? Sebab masa takbir tu waktu niat semaya. Tiba-tiba dia gini apa so Allahu akbar saja aku puasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah. Puasa esok nu sah mayeh hok yang mayeh ni tak pakai. Era. Tu nak royak bab niat. Patu demo tanya hok niat bulan lagu mana ustaz we. Kita nak niat bulan buat cedek-cedek takut ke? Takut ke nya terlupa mana-mana satu hari tak niat. Bila terlupa tak pakai sah tak pakai puasa kita. Tak sah puasa kita. Ha ni yang boleh gini ingat tak aku dah. Saja ku puasa satu bulan Ramadan sekaliannya pada ini tahun. Ha ingat dah tu. Saja ku puasa satu bulan. Ingat tu. Saja ku puasa satu bulan Ramadan sekaliannya pada ini tahun. Ha ya panjang sikit. Ini taklid Muzahab Maliki. Kalau mengikut Syafi'i mesti kena tiap-tiap malam, kena mesti kena tiap malam. Karena ibadat ni orang panggil ibadat khas suku-suku. Hari ni lain, esok lain, lusa lain. Bila lain, niat tu mesti kena lain. Dah. Ada pun Muzahab Maliki ni bila kata sebulan terus direct mada dengan niat malam pertama. Maka kita taklid lah. Taklid ni supaya apa? Supaya bila mana malam-malam yang kita terlupa niat, kita boleh mada dengan niat sebulan ni.
Orang Tino pula tanya ustaz, weh, malam pertama kita uzur nak kira ke mana ustaz, weh. Orang jatuh tak apalah, ia tak ada uzur. Malam pertama ia boleh niat sebulan. No. Ah, malam pertama tu ia boleh niat sebulan dah. Orang Tino malam pertama uzur, malam kedua ada lagi darah, malam ketiga hawa-hawa nak kering dah, tapi tak ada lagi kuning-kuning. Malam yang keempat tu baru kering cuci dah. Ada dah. Ha, maka ulama kata malam yang keempat itulah malam pertama bagi dia. Ha, boleh kita niat malam keempat tu. Malam yang keempat tu malam pertama dah bagi kita kerana kita baru suci dah. Ha, niat saja ku puasa satu bulan Ramadan pada ini tahun sekalian nyong niat gitu. Patut tiap-tiap malam kena niat tu, kena niat. Bila kita ingat niat, ingat niat, ingat niat, malam tu terlupa. Dah lepas pada mayang ngorek tu gak makan kenyih ni. Ini sekali hadap tiga pinggir, empat pinggir tak pun. Lauk sedap katik betul ni. Dengan haya pusing, dengan golek khabu lagi. Oh sedap lah. Lama temu lama-lama kali. Tapi ni nak royak hikmah dia. Rahmatnya bulan poso. Bulan lain tak ada makan ni pelik-pelik. Tapi bulan poso penuh dengan makan ni pelik-pelik. Tengok bulan biasa ni ada dah wak nibat. Ada tapi tak jenuh. Tak jenuh wak nibat. Jarang nak temu mak tabak kena pergi cari tempat dia lah. Anak main nak jual kat kapung kat sekosen ni jarang, tapi bila sampai bulan Ramadan ada basar, nak orang panggil basar Ramadan. Dalam tu macam-macam makan ni. Jenis macam jenis, manis-manis ada berlaku. Tak usah kira dalam basar pak nak jual boleh dia nak nong. Ditujing kita baik lain dah. Tujing dalam tujing rumah ni. Kalau kita pergi buka gonggong tujing dah. Ni klik buka tujing masing-masing tadi. Buka tujing tengok, gonggong. Kalau tujing tu orang duk gini muka. Tak rok, pasal barang tak ada penuh. Ha, ada ulai kacir 2 3 pucuk. Ha. Atas pak confit tu ada ikan. Ikan tu pun beling mata tak rok ikan. Mana gapo tak rok dah tujing kita bulan lain. Tapi bila bulan puasa mari, ketak senak tujing. Mari mana tak tahu, ni rahmat bulan puasa. Ketak senak dengan manis berapa buku dan manis. Nasi namnyok hak anak lagi nanti ni nasi tu. Atas hak tempat cong air batu, hak ikan belih dua ikan tadi penuh dengan dagingnya, dengan ikannya. Ikan kalau boleh kecek, ikan kata, ketak weh. Ikan. Mana kapa? Rahmatnya boleh puasa kita boleh tengok dalam tujing umur kita masing-masing. Bulan lain tak ada begitu banyak bagi dalam tujing. Tapi bulan Ramadan penuh. Ning rahmat. Kasih saya dari Allah beri pada kita orang. Ha ni jago. Bak niat pertama tak didoyak. Jago baik-baik. Tiap-tiap malam kita kena niat. Nah. Ha batok kita mik peluai hak kita niat baiknya waktu mana kita makan sahur tu. Walah boleh mana waktu mana pun boleh berlaku, tapi waktu sahur tu waktu barakah. Ha waktu barakah. Tapi kalau kita bimbang takut tak jaga sahur, niat awal tak apa. Masuk ngorek niat dah. Masuk ngorek niat halu dah. Cuma duk royak atau waktu yang paling barakah dalam bulan puasa waktu sahur. Karena Nabi ada sebut dalam hadis, Nabi kata tasahharu. Hendaklah kamu bersahur. Kerana ada pada waktu sahur tu barakah. Ada keberkatan waktu tu. Waktu tu kita nak berdoa-doalah mak oi. Ada hajat kita dengan Allah, ada kita ni duk dari ku uzur kita ni ada nak gapo minta dengan Tuhan, minta waktu itulah. Waktu kita duk makan nasi, waktu kita duk makan sahur, hajat besar-besar kita dengan Allah minta, ya Allah, aku duk uzur, ya Allah, darah tinggi, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Ya Allah, selamatlah tempat kami daripada penyakit wabak, ya Allah. Ya Allah, anakku, ya Allah, hak pertama, tak juh, hak mendua, duk rumah batu. Makna rumah batu? Kau, duk tengok kau mana kau ke sini. Kalau kita sebut kat sahmah kita ni duduk nawi. Bila kita sebut duduk nawi, hak dan ni apa hai ha ha ya kata ketirah mana duduk legok. Mana hakik palolah anak nak. Hak bosu ya boleh teban sikit. Kena duduk rong payah bang perasa. Boleh teban. Pasal tak sakit pala bomo duduk cara dak. Jadi masalah anak kita 2 3 4 oranglah ilaha illallah nak kerana ya Allah. Doa. Doa dengan Tuhan mak weh, mak ni muluk masing. Mustajab doa. Bila kita doa kepada anak hak tak juruh ni, anak kita tak baik, anak tak nyepakar kita ni, doa hakmu. Jangan kata huduh ke anak-anak mak weh. Kalau kita kata huduhnya jadi sungguh. Karena mak ni tiap kali dia kata ke anak, malaikat amin ke dah. Malaikat dah nanti amin. Bila dia kata pasal anak,
nak tumpik tahu malam dah. Kita nak sebut pun bergerum. Kita sendiri nak sebut, nak kata kat anak, bahasa anak gitu, bahasa anak, ha, bahasa menatih tu tu. Gerum nak sebut bimbel takut malaikat di belakang, amin. Jadi sungguh. Bahasa anak keruh, ha, keruh sungguh anak tu. Jadi sungguhlah, tak lekat adab pun, kata orang tua. Bahasa habu tak lekat adab pun budak ni, ha, tak lekat sungguhlah. Gimari, kau satu, kau dua, tak lekat lagi rumah. Bimbel lah kita nak jadi mak ni, ada orang waktu malam. Bangunlah waktu malam mak wei pakak doa dengan Allah ya Allah ya Allah ya Allah ngayu masing-masing. Ha pakak royak, pakak mengadu ha kita. Apa yang kita hajat dengan Allah waktu sahur inilah waktu yang sangat mustajab doa. Ni, ha minta dengan Allah, minta dengan Tuhan hajat kita, uzur kita, sakit kita, keluarga kita tak segan penuh, keluarga kita tak jadi sendik lagi, balah semula adik-beradik kita, minta dengan Tuhan. Dalam kampung kita tak bersatu padu, minta dengan Tuhan. Minta supaya Allah Ta'ala jagakan kampung-kampung kita ni. Minta supaya Tuhan jagakan rakyat-rakyat kita daripada penyakit-penyakit bala-bala ni. Ha, tu minta. Minta masing-masing pakak akak minta waktu tu. Karena waktu yang sangat barakah. Ha, ambil masuk. Ya sahau ni sunat kita makan lewat. Ni hukum dia. Sunat-sunat. Makan we lewat sikit. Ada dalam 20 minit nak masuk subuh. Ha, makan sahau masa tu. Karena waktu tu waktu yang comel sangat. Lewat sahau. Ada pun buka puasa kena buka awal. Sunat buka awal. Sunat buka awal bila bunyi orang bel selalu dah buka puasa. Sunat lagu tu. Jangan wak rok. Ha, ada juga ya wak rok. Banyak orang puasa orang buka orang betam maledah ya wak alih wak rehat. Karena weh tak ada naik buka puasa lagi. Aduh kena bila mau budak-budak dulu. Ada ya wak rok. Hukum makruh. Kita melewat-lewatkan buka puasa makruh. Mana sunat buka awal dah. Bila bunyi pak, ha kalau dah. Tapi we nyata molek lah. We nyata kata orang best sijik nyata kata masuk waktu. Barulah kita buka. Kalau tak nyata lagi tak leh. Tok bila pun jangan buat gura-gura man. Ha, yo giteh pika. Tok bila giteh pika. Waktu ada lagi 10 minit. Yo giteh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hanya teh ayat kursi. Kawan masuk dah sekerak dah. Ramai akibat tak ada bunyi panjang yang boleh. Allah. Kawan ni puang. Allah masuk habis dah. Apa di hujung? Allah inaha illa huwal hayyul qayyum. Teh ayat kursi berat dah. Jangan buat gurah kita. Weh, tak bila nyanyi kat orang kampung. Ha, we nyata boleh. Habis tu hak jadi tok bila ni. Kadu ada sini. Leh. Ini bukan nak ajar tok bila weh. Kita nak kongsi ilmu. Biar panak-panak sudah. Kita orang jadi Tok Bila ni buka puasa dulu. Buka puasa dulu. Bila nyata kita tahu kan kita nak biar ni. Tengok waktu. Ah, kone tengah dah. Kone setengah ni masuk dah waktu. Minum dulu air. Buka puasa dulu. Lepas tu biar panak-panak ni. Ah, biar panak-panak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panak-panak. Ini juga maya solat. Orang nak tunggu teman lah. Bila tu bila nak selesai. Orang tarik gitu lalu. Nyanyi kau orang kapau. Panak-panak sudah lah. Main nak tarik punya gaji tu. Nih. Ni kongsi ilmu untuk bila. Nama dia berasa hati pula. Kongsi ilmu. Pasal kita tengok dalam kitab gitu cara dia. Kita tukar jadi Tok Bila. Bila nyata dah masuk waktu buka puasa, kita dulu buka. Makan air segelah lah. Nama dia gomong nasi boleh sepinggan dua tu. Nanya kat orang kampung pula. Sijik lah air bel belakang dah. Kerana sijik kita tak bel lagi. Gi jengok-jengok je dah hati masuk. Buang. Ikan kakak bersatu. Dia gomong kepala dah. Ah, tak jadi. Kita nyanyi orang kampung. Kita buka dulu dengan air segelah. Bear with orang kampung dengar dulu. Bear pandok. Lepas pada tu makan. Okay. Ah, makan. Okay. Patut sunat kita buka puasa. Nabi kata buka dengan buah tamar. Aftiru ala tamri. Sunat kita buka puasa dengan buah tamar. Lalu ni buah tamar macam-macam. Masa 20, masa tak ada apa 20 tahun. Masa 4 tahun dulu, 5 tahun dulu. Buah tamar hok tong kuning tu. Ingat tak? Hotong kuning tu besar tak tahulah wahtama penama lah mana dah. Learning macam-macam wahtama. Ada wahtama sok, ada wahtama rutak. Macam-macam ada memari duk jual ni. Bukalah puasa dengan wahtama. Karena sunat. Aftiru ala tamri makna sunat kita buka puasa dengan wahtama. Ha, buka buat biar ada lah dalam rumah kita ni. Olah kita tak wahi wahtama. Yalah hak sunat buka dulu.
Ambil sikit apa dah sebelah sikit we masuk ambil sepak teh. Sunnah Nabi buka puasa dengan buah tamar, buah kermu. Deh. Ha ni nak raya kata perkara yang kita perlu kena geti. Kadang-kadang benda kecil-kecil ya. Benda kecil-kecil ya tapi benda kecil inilah yang mendatangkan pahala kepada kita. Maka buah tamar belum pada buka puasa we ada doa ratik sepatah dua. Ambuh diga Allah Allah. Aduh. Ada langsung bismillah pun tak ada. Paling-paling kurang Allahumma laka sumtu wa bika amantu ra. Hingga tempat akhir. Ni hak cucu bunyi hak cucu. Pasal cikgu duk ngajar tadi kan. Bila orang bunyi basijik, cucu bunyi Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Bunyi pelik lagi pasal cucu duk ngaji tadi kan. Hak cik tu tiga utih dah wakak-wakak. Tak ada bunyi pun bismillah. Tiga utih dah terpangkak dalam mulut. Buat hak cik hak jadi tok tu. Ha ni beza di antara bila orang hak ni ngaji, hak ni tak ngaji walaupun umur beza, tapi cara amal pun beza juga. Ha budak tadi cikgu yang ajar kan nak buka puasa. Neh, nak mari klik rumah wis salat. Tengok anak-anak kita, cucu-cucu kita hok ngaji tarikah. Klik sampai rumah bunyi salat tu. Walaupun bunyi pelek lagi pun dia beri assalamualaikum cucu kita. Dia beri salat. Pelek bunyi bunyi kepek lagi sorok. Beri juga. Kita hak jadi tok, hak jadi cik ni, bulat retas suara, taknya beri salam. Klik rumah bunyi tu, huh, huh, huh. Kata, gapo cik mu weh, gapo weh. Lemu masuk rumah ni. Salam-salam pun tak beri. Ini pun beza tu. Ni nak beza ke nak, atau beza ilmu. Bila ada walaupun kecil, walaupun 7 tahun, lain. Ini beri salam, klik rumah, baca doa tak. Nak masuk jambel, ada bunyi bok-bek-bok-bek. Pasal cikgu dah ajar. Habis tu kita kena ambil berat juga tadikah pak kita weh. Nih, kena ambil berat tadikah pak kita jangan buat orang main. Karena apa? Itu benih, benih. Benih agama kita nak tanam dalam anak cucu kita, tadikah lah kapung. Tadikah kapung. Cikgu tu lah duk tolong asuh anak-anak cucu kita. Habis kita kena ambil berat juga dengan cikgu ni pun. Ni setengah-setengah orang kapung tak ambil berat. Pandai lekeh. Mereka kata, siapa tak biasa tampak ni budak muda ni? Ha ni lah, cikgu tadika mari duk ngajar kampung kita. Oh, cikgu. Amat keru. Jangan duk berasa hati keru weh. Bukan nak hina keru, nak royak kata kita tak nilai hak agama gendoh. Ya, cikgu tadika, cikgu. Oh, keru, orang makin gaji. Beza kan tu? Nilai kita tak sama. Setengah-setengah. Ya hatta anak ya pergi ngaji Quran reh. Anak ngaji Quran daripada huruf alif bata ni. Hengok siapa naik surat besar khotel sebuah Quran. Ya wak gi kok tok guru ajar Quran anak dia tu saka kelo mula-mula tu. Betul tak? Ya lah dah. Anak kita boleh baca Quran khotel sebuah saka sekelo ya wak gi. Cikgu kena makan dua tes hari. Dah anak kita ngaji 4-5 tahun dah. Siapa naik kitab besar? Tak ada hadiah kepada cikgu Atik. Kita kena pandai besar kepada guru-guru anak kita. Cikgu tahun ni ambo nak hadiah kain gayu. Cikgu ambo nak potong kain gayu. Cikgu pergi potong lah mana pun. Lepas tu orang basic. Ambo nak bayar cuk gayu. Ini orang nampak nilai. Cikgu yang susah letih ajar anak kita. Duk asuh anak kita. Pia nak sanggup asuh anak kita. Kita sendiri tak dedah kerja pagi petang siang malam gi mari tak lekat kampung tak lekat rumah. Bah Malaysia kata pindah tak ada nak asuh anak. Tak ada nak beri benih-benih agama kepada anak tak ada kita kanyok kerja. Cikgu nilah tolong asuh anak kita. Ya pun ada kerja dia cikgu tu pun. Cikgu ada lagi walah kali lagi kerja lain kaya raya tapi belalah aku nak khidmat kepada kampung. Aku sendiri nak bimbing masyarakat, nak asuh anak-anak. Panggil budak sekolah tadi kemari apa belalah. Ada gaji sikit-sikit tak apalah kadang-kadang makan yo dan mau gaji 1,500 sebulan hak ni ada bagi 3,000. Tempat kita ni banyak sikit. Ada orang naik cara sendiri ni baik lain sikit cara. Tempat-tempat demo naik kodak-kodak yo kutik di bodok-bodok. 50 kok minggu, 50 kok bulan kodak tu yo. Kadang-kadang cikgu tu pakai bagi-bagi gitu yo. Boleh berapa kadang-kadang ada minum teh ya setengah-setengah pak demo. Nak koyak kata apa? Perjuangan seorang cikgu tadika nak didik asuh agama pada anak-anak kita. Lalu tu kita kena tok nilai tinggi sikit cikgu. Jangan dia pandai dekat sangat. Neh, cik boleh-boleh kok kita tolong bantu dia. Hak mana tak bining lagi, tak berumah lagi, tolong-tolong kira bagi dia. Ha, peluklah cikgu tadika hari ni.
minta apa, terima kasih banyak-banyak wei ayah mai. Kita boleh bin neng sekak ayah mai ke ceramah wening. Nemo kira wei. Eh gitu. Atau kita kena napok eh. Kita kena napok. Oh, kita tak pandai eh. Benda-benda lebih, benda ni nilai tinggi, benda ada harga tapi kita tak bergaul. Tu kena tak bergaul dia, we kena pada tempat dia dah. Ha ni nak rakyat kata di antaralah we ingat dak oh. Belum pada nak buka puasa, ada dak oh. Paling tak ada, paling kurang bismillah. Kau dah tu tak apa dah. Tak ada dah tu. Paling kurang dah tu bismillah. Ha, kalau nak comel sikit, bismillahirrahmanirrahim. Itu sempurna lah. Ha, kalau nak boleh lagi tu, belum pada nak buka puasa 10 minit, 15 minit, buat tahlil dulu ayah. Yo. Panggil anak kita. Anak kita lah umur ni, buat tahlil dulu. Kita nak baca Fatihah, baca kulhu. Belah kali ada ya. Baca kulhu belah kali, mengatik boleh sebelah kali. Doa hadiah lah. Kepala ni siapa kepada ayah kita, tok kita. Naik siapa ke atas keturunan kita. Ini orang panggil orang ingat jaksa ibu, jaksa ayah. Ni ibu ayah kita duduk tunggu dalam kubur kelik-kelik. Kawan anak ni tak ada. Sore habuk berdoa kepada aku ni. Tak ada sore habuk. Hadiah pala Fatihah. Hadiah pala kulhu. Ada. Ha, boleh lah. Ingat kita ni. Kita nak tahu kata lepas pada mati kita ni. Anak nak baca kulhu. Nak baca yasin. Hadiah pala kepada kita. Kek tak baca. Tengok di kita lah ni. Sungguh. Tengok di kita lah ni. Kita ni setengah-setengah tak apalah. Aku buat amal sikit-sikit pun tak apa. Anak tu ku ajar atang ngaji tinggi-tinggi lah tu. Hak ni ngaji pondok, hak ni ngaji sekolah. Ajar ngaji tinggi-tinggi belakang. Kalau ku mati sikit-sikit anak ku lah. Nya baca kuluhu. Anak ku lah baca yasin hadiah pala ku. Huh. Jadi angin lah kalau kita sendiri tak buat contoh. Ya kena tengok di kita. Kalau kita ambil berat, kita sendiri buat contoh. Lah ni kita dah baca kurhu. Lah ni kita dah amal yasin dah nak amal jemaah. Sampaikan pala kepada ibu ayah kita yang telah meninggal. Sikit lagi anak kita pula buat kepada kita. Ayah gitu ya Tuhan balas. Nah, gitu ya. Kalau kita buat karik lah ni, kita buat tak pada lah ni. Gigi anak kita tak ada juga. Ada satu cerita ni. Ada orang mari minta khairat dia. Assalamualaikum. Orang susah, orang pakai meski. Hak bini jawab, Waalaikumsalam. Ni ambo ni mari minta derma khairat, tak ada makan, tak ada duit. Hak bini ni masuk dapur nak ambil duit. Tok laki kata, "Ya, orang salat ni deh, dia mau mari minta khairat, mari minta dekat orang susah." Tok laki tengok, sawi ah. Tuai tangan ada cukup gagah mata cerah kan, tok buat kerja mari nak minta derma khairat, sawi. Laki tak sewi-wi. Bini pun tak weh. Dah laki lari ni tak weh kawan tu gilalah. Duk tak berapa lama dua laki bini tak ni tak seni. Bercerailah dua tu. Bila bercerai dua tu, hak bini tadi boleh laki lain. Ngah boleh laki lain dahlah baru laki duk molek ju. Tiba-tiba satu hari bunyi orang bisalah pula. Assalamualaikum. Tak rak bunyi salam. Waalaikumsalam. Laki dia tu baiklah. Oh, mari dana ni. Ambo ni lah susah, tak ada duit, tak ada makan, minta kerok, minta derma, masking. Laki ni beri duit. Panggil bini dia. Dek, ambil duit sikit weh, ambil duit boleh 200 tu, duduk leh kopi tu. Orang mari minta derma kerok ni, laki yang baru ni. Bini waktu ambil duit, bila waktu ambil duit, bini hala duit kepada orang laki mari minta kerok. Menangis, hala dah bini dia. Menangis, menangis masuk, teriak dapur. Laki yang baru ni tanya, teriak apa? Itulah laki ku hak dulu. Laki ku hak dulu, hak lari aku tak sewi sedekah, dia pula dah mari minta sedekah. Tu hebalah, laki dia dulu, hak tak sewi sedekah, mari minta sedekah mah dia. Laki hak baru ni, jawab pula dah, kata kepada bini, mu tahu tak aku siapa? Akulah laki-laki yang pernah mari minta khairat mah dulu. Ini tu hebalik. Tu hebalik gitu. Ini cerita sungguh. Kita yang berlaku sungguh, habis tu kita lah ni atas kita. Kalau kita tak berat ibu ayah kita yang meninggal, kita lagi anak tak berat kok kita. Lah ni kita contohilah yang baik kepada anak-anak kita. Inilah kata pepatah Arab, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kita buat contoh teladan yang baik lebih berkesan daripada kita duk pok pek duk ngepek. Kita duduk kepek, omong kepek, pok pek, tapi kita tak biasa buat contoh pun. Anak kita tak jadi.
Kita sendiri kena contohi. Kita sendiri kena buat tuayang tidi. Barulah anak kita, mak ku duk baca, mak ku duk malam-malam. Ayah ku duk sijik, surah jumaat semua. Aku pun terikut-ikut dengan sebab contohi yang baik daripada ibu ayahku. Eh? Haa, pagi ni wasa pun sekat ni lah sudah deh. Wasa pun cukup dah ni. Tapi nampak muka puas dah. Kita tak puas lagi, puas dah pada dah. Nanti kita jumpa lain-lain kali lah, ibu-ibu semua ni. Ramai kawan ibu. Kita pergi mana-mana pun orang Tino lah ramai. Sungguh. Pergi mana pun ceramah orang Tino ramai. Lepas tu, ia duduk rapat, ia duduk dapai. Eh, wasa gerung kita-kitanya. Habis kita pergi mana-mana, kita sebut bak ni. Orang Tino ime kuat. Orang lelaki ime tinggi. Harana boleh waktu kata ustaz, ha ime kuat, pas dapai. Harana boleh orang lelaki ime tinggi, nung tah pagar. Cuk nusung-nusung, tah pahau kayu dah. Habis kata ime tinggi, orang lelaki ni. Eh, betul tak weh? Tino kata betul. Alhamdulillah, pakak akak ada orang amat deh. Semualah ibu-ibu sini yang berkat, tengok muka, tengok mata, senih hati. Berasa sepengah keluarga, berasa sepengah anak-beranak. Amor mari masa sini tengok mok-mok sini, berasa sepengah anak cucu orang kok ni je. Berasa seru, berasa sakut, berasa ada orang panggil kata, ada kait, ada ikat hati. Ha, tolong doa lah, mok ingat atas amor ni seorang anak lah. Bukan mari ngajar ni mok weh, kita mari kongsi. Mari kongsikan ilmu yang sedikit. Amor ni tak ada banyak ilmu, kodak-kodak lah mok weh. Kodak-kodak ya. Mari kongsikan ilmu. Tolonglah doa banyak-banyak supaya Allah Ta'ala beri kepada amal berkat hidup sehat. Boleh bawa agama Allah di segala tempat. Berkat dengan doa mok-mok dan ayah-ayah kita sini. Moga-moga Allah Ta'ala beri selamat. Beri selamat samalah amal pun doa kepada ibu ayah kita sini. Supaya Allah Ta'ala beri sehat ibu kita semua sini. Ayah-ayah kita beri selamat. Beri selamat daripada penyakit wabak, penyakit COVID ni. Hak nampak nak jadi kau banyak pula dah sehari dua ni. Wi Allah Ta'ala akak lah tempat kita. Allahumma rafa'an al-bala' wal-wabak wal-riba wal-zina wal-fahsyak wa-hafazna anta khairul hafizin ya Allah. Ya Allah, angkat lah daripada kami wabak, angkat daripada kami balak kamu ya Allah. Angkat kami daripada kami penzina-zina pesing makan harta rebo. Akak-akak daripada apa ni, daripada kapung tempat kami. Engkaulah ya Allah yang jago, sebaik-baik penjaga ya Allah. Ha, lalu tu ambo akhirilah deh di pagi ni yang beliau pagi ni weh nama ambo ambo nama Ismail bin Abdullah daripada kapung orang panggil kapung Nak Kudung, kapung asal lah, kapung Nak Kudung duk kawasan Telaga Bakung Botong, kawasan Telaga Bakung ampa nong cik petani tu asal tu. Nah, ayah ambo ni kalau hok biasa dengan nama tu mungkin biasa mungkin terkenal. Orang panggil Baballah Bukit Rimah Jemung. Ah tu ayah ambo duk buka pondok di sebelah sebaya tu. Nah, duk buka pondok sebelah sebaya. Tapi ambo ni gi duk pada besar. Bukan duk le pondok, duk pada besar. Gi pada besar bukan buka pondok, buka kedai terosak. Ani sungguh ni bukan gurau, buka kedai terosak. Mula duk dengar babo lah pondok ngaji lebih kurang 10 tahun. Neh, bila boleh orang Tino pokok tu ni, wasa puah lah lah duk pondok asal nak tebik kerja. Gi duk pada besar buka kedai terosak. Kau duk jual beki je. Hari-hari duk main dengan sepana, duk main dengan terosak. Orang ni tanya, sudah duk lagi terosak? Esok dah. Barang tak apa lagi. Sudah apa? Hari gitu nego lebih kurang lah 7 tahun sampai tahun. Takdir Allah lah ni, takdir Allah di pada besar tu dia mau duk ngajar. Orang Tino duk ngajar. Ngajar orang ketua Tino gini. Satu hari dia duk ngajar sini buat tiga, empat tempat. Ada satu tempat dia mau minta, dia tak luwe dah. Dia tak luwe, dia mari masuk dengan orang Tino rumah lah. Dia kata, minta ustaz lah, dia ngajar di situ. Kita tahu-tahu anda. Amor tahu anda. Dah apa yang tahu dah, tak cakap kita. Kita duk lemari bunyi kik-kik kita. Dia panggil suruh baca dia. Tak cara gapo randuk cara beki terosak. Hari-hari cara beki jual tak cara apa. Apa orang Tino duk umur duk tekel bacalah, tak baca mana nak reti, mana nak ingat, lupa habis dah dulu tu. Bila kita tak ada kau teruk lupa. Lama-lama terima satu tempat. Hak dulu ada dah duk minta orang lain minta baca kita, oh, tak leh tak anda. Tak lupa ingat, lupa dah. Lama dah tinggal. Hak ni pun minta maaf lah, tak sanggup ah. Bila kita sanggup so, hok minta dulu ni pakak dakwah weh.
Ya toh, kita minta tak mari, orang lain minta pergi. Ah, siap lah, capainya. Engkau siapa nak-nak malih kena ngajar dia tu. Orang tu minta, orang ni minta, orang tu minta. Berkat doa ibu, berkat doa ayah, berkat doa bapak. Ha, ilmu tak ada banyak, berkat doa. Bila duk mengajar tu, dia mau kata, wak laisuk. Tak mau, wak main kanan laisuk, tak say. Akhirnya tekan-tekan jadi juga wak laisuk. Bila wak laisuk, dia mau jepuk ceramah. Mari ha, ceramah kata, kapung ambo. Oh, tak anda, kau dah baca kitab boleh lah. Ha, kau dah baca kitab boleh. Mari ha, duk panggil berkali-kali tak say. Tak say ke ceramah. Pasal kita baca kitab tengok. Kita, walaupun kita tak baca tapi biar ada, wakgu. Perangai biasa ni, kalau pergi mana ceramah tak bawa kitab, tak mari buah. Mesti kena ada juga kitab. Yang kita mari pasang pasang mengajar kat kitab, kena ada kat sebuah. Wakgu lah. Bila seranggup, satu je ceramah. Ya ada orang, satu tok guru kita lah. Ustaz Azhar Idrus, tok guru ambo. Kita duk, ya duk tanya lah, duk mengajar, duk ceramah, duk luar. Kata, duk ustaz, kenapa? Dia mau duk jepuk tapi, kita tak ada ilmu ustaz. Ah, dia kata, bila dia mau jepuk, jangan tolak. Gilah ceramah. Belalah. Ulih kelimah yang sama. Royak hukum sama. Ulih tu lah. Tak apa. Kodak-kodak kita. Bila kita terima satu ya ceramah di luar. Orang lain kadang awal pun tak ada. Ah, pak dia mau pergi boleh. Pak kita mari tak boleh. Jadi panjang lebar. Pak hari ni. Kena pergi main kat luar. Mau pergi situ, pergi sini. Kodak-kodak lah. Kodak-kodak ambo tak ada kata secara besar-besar sangat. Itulah lebih kurang. Neh, orang panggil latar belakang ambo lah. Lebih kurang gitulah. Cuma gelarai hak dia mau panggil ayah main tu ambil daripada anak dara. Pasal anak ambo hak sulung nama Luqman. Anak dara dia panggil main main dia panggil ke anak dara gitu. Aku adik ambo ni nya hajar anak dara tu tu pergi pak ayah tu. Ayah main, ayah main. Atulah sasilah boleh nak jadi gelarai ayah main. Ha, bunyi tua ya rahmat leh. Ha, bunyi dah panggil ayah tu apa. Orang-orang umur 90 panggil ayah kamu. Ya, ya, ayah kata, ayah kata. Ayah kita, ya tu. Dia panggil ayah kita. Mama rumah kamu panggil ayah kamu. Bano-bano. Ha, tak. Walah hatu yang muda lagi deh. Ha. Dia kena paham kata. Ha, padahal sekat ni lah, sudah. Saat ni lah, jangan lupa pakai kat doa lah ibu-ibu ayah. Doa ke kamu kata. Doa ke pemimpin kamu. Doa kepada Nayuk Amor Atik deh. Doa supaya Allah Ta'ala we mudah hijau dia. We terus menerus dia pimpin masyarakat kita sini. Doa banyak-banyak. Bila kita duduk dalam doa sama, insyaAllah Allah Ta'ala jaga kampung kita. Jaga daerah tempat kita ni supaya duduk dalam selamat. Ginilah senama-nama. InsyaAllah. Ha, jadi Amor akhirilah pagi ni. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعلنا العارفين بالله اللهم اجعلنا المؤمنين اللهم بارك علمنا اللهم زدنا علوما نافعة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.